Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Pantauan selanjutnya datang dari Kota Jambi. Tim gabungan Polresta Jambi dan Satpol PP Kota Jambi kembali menggerebek beberapa gudang minyak ilegal di Kota Jambi. Beberapa gudang minyak ilegal tersebut ditutup paksa dan diberi garis polisi. Kayak yang kebakaran kemarin, itu termasuk minyak ilegal tuh. Kayak mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Tim gabungan Polresta Jambi dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi menggerebek sejumlah lokasi gudang penampungan minyak ilegal di Kota Jambi pada Selasa 16 Agustus 2022. Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolresta Jambi, Kombespol Eko Wahyudi. Dari pantauan di lokasi, petugas menyisir sejumlah gudang minyak di kawasan Aur Duri 1, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai Pura. Setidaknya ada 3 gudang penampungan minyak yang jaraknya tak berjauhan. Di dalam gudang, polisi tidak menemukan aktivitas pekerja. Namun pantauan di lokasi tampak beberapa gudang belum lama ditinggal aktivitas. Sampai di dalam gudang, tim gabungan menemukan puluhan tetmon kosong, baik ukuran 1.000 liter hingga 10.000 liter, yang diduga telah digunakan untuk menampung minyak ilegal. Bahkan di gudang tersebut juga ditemukan pondok yang digunakan untuk tempat istirahat para pekerja. Untuk memastikan proses penyelidikan, polisi memasang garis polisi, dan selain gudang minyak di kawasan Aur Duri 1, polisi juga menyisir sejumlah gudang minyak di Jalan Lingkar Barat. Sebanyak 4 gudang minyak yang didatangi petugas tidak ditemukan aktivitas, sehingga polisi hanya memasang garis polisi. Razia gudang minyak ilegal ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan pasca terjadinya kebakaran gudang minyak di Jalan Lingkar Barat RT 21 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo pada Senin 15 Agustus 2022. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.